Oke. Makasih ya. Iya, sama-sama. Aduh, emang senang banget bisa pada ngumpul begini. Tapi nih sebelum papi masuk kemarin rumah sakit, kalian kan habis kumpul-kumpul semua. Keluarga, ada anak-anak, ada cucu juga. Ini ada cuplikannya nih. Mas, gue lihat Mas Parto ada meneteskan air mata. Menitis. Iya, maksud gue apa yang Mas Parto rasain waktu itu? Haru, kaget? Terharu aja karena gini, gue kadang-kadang disurprisein apapun di Jakarta atau di Bekasi, datar-datar aja. Iya. Flat gitu, flat. Iya, paling cuma ini udah seneng aja. Seneng gitu aja, ya. Happy aja pada kumpul. Nah, ternyata mereka-mereka ini merencanakan, terutama maminya ini, untuk memberikan surprise buat gue ke Bali gitu. Ke Bali kita cuma berapa orang, berlima. Awalnya berlima aja ke Bali. Pas hari ulang tahunnya baru anak-anak. Pas pagi itu. Tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. April dong. Itu Bang Agus kemerdekaan. April itu di villa, itu ada backdrop apa gitu bikin. Gue mikir, ini apaan sih dari villa ngasih ini? Oh, katanya. Terus ada prasmanan, barbeque. Ada acara apa? Ada catering, semuanya. Dalam gue mikir, oh ini buat karyawan-karyawan hotel, apa villa kali ini? Iya. Nggak taunya begitu, ini muncul mereka semua, gitu kan kaget. Kalau misalkan kalau di Jakarta atau apa, gue nggak biasa aja lah. Oh, ini di Bali kan siapa yang tahu? Tahu mereka datang ke Bali. Ternyata ini biang keroknya. Jadi ternyata pas itu udah tiketnya daripada dibeli-beliin semua, jadi saya nggak tahu. Dari Adit dulu, Adit, waktu ulang tahun kan ada juga kan, apa yang anak-anak sampaikan, mungkin dari Adit deh di ulang tahunnya papa yang udah 63 tahun ini, alhamdulillah masih dikasih sehat, masih oke banget, Adit menyampaikan apa buat papa? Ya, yang pertama sih, semoga papa sehat selalu. Ini pertama nih sampai berapa nih? 1000, sampai 1000. Jangan-jangan sampai 10 ya, sehat kan selalu, lama. Selalu, terus juga sukses selalu, Amin. Sayang ke anak-anaknya semua, keluarga. Ya, diberikan berkah yang berlimpah oleh Allah. Amin. Ini? Ya, yang paling utama sih karena kemarin sakit, pokoknya sehat selalu. Terus banyak umur, berkah selalu, sukses dalam kerjaannya, sayang sama keluarga. Amin. Manda? Mama sih. Inisiatif lah. Oh, iya. Semoga papi sehat selalu. Sama udah bertiga ini. Ya, terus walaupun papi kemarin sakit, semoga kedepannya selalu seger terus, sehat terus. Makanya tiap pagi saya mandi jadi seger. Iya benar. Iya, itu mah udah biasa. Semoga sukses selalu. Amin, amin. Dan semoga disayangi terus sama seluruh Indonesia, karena waktu kemarin papi sakit banyak banget yang ngedoain baik-baik. Bener. Terima kasih semua doang. Ya, berarti papi masih disayang oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya. Mami, gimana Mami isi tercinta? Ya, pokoknya saya selalu berdoa untuk kesehatannya, lebih aware lagi sama kesehatannya, banyak minum air putih juga. Terus juga jangan terlalu banyak begadang. Iya, iya, iya. Pokoknya semua tuh berpengaruh ya. Jadi kayak berasanya badannya masih kayak dulu terus gitu. Padahal kan udah umurnya juga udah. Yang merasa seumuran gua dong, Mas. Jangan. Tapi dia memang sangat perhatian sama keluarga. Sangat. Jiwanya harus semangat. Benar. Nah, ini Dit, katanya mau ngasih sesuatu nih anak-anak ini. Katanya buat Mami sama Papi. Tuh Riri. Anaknya ambil satu. Buat Mami, dan Papi. Silakan kasih satu-satu. Tadi kan anak-anaknya udah semuanya memberikan. Nah, tinggal Manda nih, mau yang mana? Manda, mau buat Mama apa Papi? Berdua. Oh, berdua. Oh, iya. Aduh, so sweet. Betul ya. Bahagia, seneng deh. Mau jualan, Pak? Ya, kita doainlah sekeluarga sehat-sehat terus ya. Amin. Ada apa tuh dalam? Masih ada. Enggak, gue liat gerak-gerak tuh di sini. Masih ada sesuatu yang ada di hatimu. Sesuatu. Tadi ada suara. Ada suara. Coba. Jamu.
Dari suaranya mah ketahuan banget. Udah tahu? Pasti udah tahu kan? Tahu, hop, jangan disebut dulu. Yang di rumah tahu siapa? Penasaran? Tahu. Di dalam tirai ini siapa? Kalau menurut gue sih, Mami Gisel. Kalau menurut gue sih, siapa? Mami, Mama, siapa? Mama Yukero. Siapa? Penasaran? Buktiin. Tetap, jangan kemana-mana tetap ya, Bebe. Foyer pagi. Pagi-pagi udah di sini. Pasti biar gak dibilang pencucian uang.